tangga tu. Hari ni kita akan sambung dengan latih diri 5.7. Okey, untuk 5.7 dia berkaitan dengan jalan-jalan geometrik. Dan hari ni kita akan tengok macam mana kita nak mencari hasil tambah bagi jalan-jalan geometrik. Okey, kita diberi satu jujukan number. Lepas tu dia kata cari hasil tambah sebutan ke-12. So that's why saya tulis hujung sini T12. Sebab apa? Dia nak cari hasil tambah pada sebutan ke sehingga 12 sebutan yang pertama. Okey? Jadi okey, untuk jalan-jalan geometrik kita ada dua rumus. Sn sama dengan A R kuasa N tolak 1 per dengan R tolak 1. Okey, ni rumus yang pertama. Lepas tu kita ada juga rumus Sn juga. A 1 tolak R kuasa N divide by 1 tolak R. Okey. So, macam mana cara kita nak pilih rumus mana yang perlu kita guna? Okey, macam biasa kita pergi tengok S. S maksudnya sum. Okey, sum maksudnya apa? Sum adalah jumlah. Okey, jumlah tu maksudnya hasil tambah lah, hasil tambah sebutan yang pertama kan. Okey, A macam biasa kita boleh listkan daripada tujukan nombor ni, listkan A. So, kita dapat 0.02. Kita perlukan R. R kita dapat macam mana? Ambil sebutan kedua bagi sebutan yang pertama. Okey, so pun bahagilah dia. Okey, bila kita kira R kita, jawapan dia adalah 2. Okey, class, please take note. Okey, untuk nilai R ini, okey, penentu untuk pilih mana rumus yang sesuai adalah dengan menentukan nilai R. Kalau R kita lebih besar daripada 1, jadi rumus ini yang kita akan guna. Maksudnya benda yang besar kita boleh tolak 1. Okey, R kita 2 lebih daripada 1 kan. So kita akan pilih rumus yang belah kiri ni lah. Kalau kata R kamu kira lebih kecil daripada 1, so rumus yang sebelah kanan kita akan guna. Boleh? Okey, jadi A dah ada, R pun dah ada. Mana R kita? Okey, R kita 2. A ada, R ada. Lagi dia nak apa pada rumus ni? Kita mesti ada nilai N. N tadi dah disebut 12 sebutan yang pertama. So, N awak 12. Okey, maksudnya nak cari hasil tambah, mesti pastikan ada A, ada R dan juga ada N. Okey? Bila kita dah ada tiga-tiga nilai ini, kita pun masuklah S12. Sn kan? S12. Pastikan cara awak tulis betul lah. S12 ni kecil ke? Oh, maksudnya hasil tambah 12 sebutan yang pertama. A kita berapa? 0.02. Letak kurungan lah sebab duduk sebelah-sebelah, maksudnya darab kan. R kita nilai dia 2. 2 kuasa N. N awak adalah 12. Tolak 1. Okay, per dengan R tolak 1. R kita 2. 2 tolak 1. Kita letak siap-siap 1. Okay, senang-senang je. Awak pun tekan dalam calculator. Nak senang kerja, ada saya bagi dulu kan. Tak apa-apa nama dah tekan dengan calculator. Lepas tu bahagi dengan 1. Awak akan dapatlah jawapan dia. Okay, so bila saya tekan, saya dapat 81.9. Okay, untuk soalan 1B. Kita ada satu cujukan number dalam sebutan P. Okay, kita ada P kuasa 1, P kuasa 3, P kuasa 5, dot. Maksudnya antara ini ada banyak lagi nombor. Kita tak tahu nombor apa. And then last kali kita ada P kuasa 21. Dia kata cari hasil tambah dalam sebutan P. Okey. Macam yang saya beritahu tadi, mula-mula kita kena listkan nilai A. A kita berapa kat sini? A sebutan pertama. So, jawapan dia adalah P. Kita kena listkan nilai R. R dapat macam mana tadi? Ambil sebutan kedua bahagi sebutan pertama. Okey, ni indeks kan? Okey, kalau bahagi indeks saya akan tolak. Ni kan kuasa 1, 3 tolak 1, jadi P kuasa 2 lah. Okey. Yang ketiga, kita perlukan nilai N. N ada betul kat sini? Jangan awak kata N kita 21. Bukan. Tu adalah P kuasa 21. So, kat sini awak, N kita ni tak ada. Tak diberi. Bila N tak ada, kita kena kira lah. Okey, macam mana kita nak kira? Okey, kita pun tengok apa sebutan yang paling akhir. Okey,
Okey, sebutan yang paling akhir, nama pun sebutan. Ha, sebutan terakhir. Okey, so dia adalah term. TN. Dia melibatkan TN. Ha, kita tak kira SN lagi. Sebab apa? Sebab kita perlukan dapatkan nilai N kat situ. Dalam TN, bagi jangjang geometrik, rumus dia macam ni kan? Ha, okey, sebab kita ada sebutan terakhir, term, term yang terakhir. Jadi, kita menggunakan rumus TN. Okey, semua orang dah pandai yang ni. Kita dah buat minggu lepas. Okey, TN sebutan yang kita fokus ni dah. Okey, now kita ada TN dia, nilai dah ada. P kuasa 21. A pun dah ada awak, P. Okey, P. R pun dah ada, P kuasa 2. P kuasa 2. Okey. P kuasa 2. R ni, nilai dia P kuasa 2. Lepas tu dia ada kuasa N tolak 1. Okey, kita selesai sah. P kuasa 21 sama dengan, okey, P ni kita tak kacau nak. Okey, kurungan maksudnya darab. Darab 2-2. Okey, so pendapat P kuasa 2N tolak 2 darab dengan 1, nanti 2 lah. Okey, macam tu. Kita nak cari nilai N kan? Maksudnya kita kena biar dia, kalau ada N dia duduk belah ni. Kalau ni tak ada N ni, bawa main belah ni. Duduk sebelah-sebelah maksudnya darab. Main belah ni akan jadi bahagi. So, P 21 bahagi dengan P sama dengan P kuasa 2N tolak 2. Okey, hak di bawah ni P kuasa 1 tolak, kalau kita ada indeks, indeks dia akan tolak, bahagi. Indeks dia kita akan tolak kan? P kuasa 21 tolak 1 lah. Okey, kita kena buat apa? P kuasa 20. P 2N tolak 1. Asas dah sama. Sini P, sini pun P. So, kita boleh ignore. Abaikan saja. Bukan boleh potong. Maksudnya kita abaikan. Kita tengok hak atas ni. Hak atas yang tak sama ni. So, kita ambil 20 sama dengan 2N tolak 2. Okey, N positif kat sini. Biar dia dekat situ. Negatif, main belah kanan awak. Sorry. Negatif 2, main belah kiri kamu. Akan jadi positif 20 tambah 2. Okey, 2N sama dengan 22. So, N awak 22 bahagi 2 dapat apa? N kita akan dapat 11 lah. Oh, sorry. Tak boleh garis. Sebab apa? Ini bukan jawapan kita. Kita perlu cari nilai N. Okey, sekarang kita tengok balik. A kita dah ada. Okey, A kita dah ada. R pun dah ada. Ni R. R apa? P kuasa 2 lah. N pun dah ada ni awak. Okey, dah ada 3-3 baru boleh mencari. Mencari apa? Hasil tambah. Sehingga sebutan ini. Sehingga sebelah sebutan yang pertama lah. Sebab kita tahu dah. P kuasa 21 tu sebutan ke berapa? Sebutan ke 11. Jadi kita pun ganti. Saya nak. Okey, kita dah boleh ganti dalam rumus. Macam tadi, kita ada dua pilihan rumus. Okey, macam mana kita nak tentukan nak pilih yang mana satu rumus tu? Dengan melihat nilai R. R kita P kuasa 2. Maksudnya sekarang, R kamu lebih besar daripada 1 lah. Jadi, kamu pun pilihlah rumus SN yang untuk R lebih besar daripada 1. SN dia apa dia? A kurungan R kuasa N tolak 1 per dengan R tolak 1. Okey, nah ni adalah rumus untuk R yang lebih besar daripada 1. Okey, SN. N kita sekarang 11. A kamu tadi P. R kuasa N. R kita apa? P kuasa 2. P kuasa 2. Okey, P kuasa 2. P kuasa 2 ni nilai R. Kuasa N pula. N kita berapa tadi? Kita kira 11 tolak 1. Saya guna kurungan petak lah sebab nak tunjuk beza kan. Takut sekejap lagi kurungan bulat tu dua-dua awak pening lagi. R tolak 1. R tolak 1. R kita P kuasa 2. So P kuasa 2 tolak 1 lah. Okey, kita pun terus selesai lagi. Bolehkah selesai?
tengok mudah pemudah apa, memang yang tu dah dalam bentuk yang paling mudah. Okey, siapa dah tengok? Ha ni, yang ni boleh selesai ya. Kurungan maksudnya darab. Okey, awak dapat P kurungan P kuasa 22 tolak 1 per dengan P kuasa 2 tolak 1. Okey, sampai sini dah dalam bentuk paling mudah. Okey, kita sambung dengan soalan number 2. Okey, kita diberi satu jujukan number. Dia adalah jangjang geometrik. Lepas tu dia bagi siap-siap hasil tambah. So, apa maksud kalau nak buat dalam ayat matematik hasil tambah apa dia? Maksudnya SN tu, nilai SN dia bagi. SN kita 4, 3, 6, 8. Dia nak bilangan sebutan. So, what does it mean? Bilangan sebutan maksudnya adalah nilai N. Okay, so soalan nombor 2 ini, dia nak the value of N. Okay? SN dia bagi. Oleh sebab dia bagi SN, kita gunalah rumus SN. Okay, tapi nak guna rumus mana? Kan kita ada dua rumus. Okay, macam biasa. Kita kena tentukan nilai A, tentukan nilai R. Dan nilai R tu yang menentukan pemilihan rumus kita, kan? Okay, saya listkan dulu. A kita 3,500. R kamu berapa? 700 per 3,500. Okey, potong-potong. Jadi berapa ni? 1 per 5. Okey, 1 per 5 lebih besar atau lebih kecil daripada 1? Lebih kecil, kan? So, R awak sekarang lebih kecil daripada 1. Dua soalan sebelum ni yang saya tunjuk, R kita lebih besar. Okey, sekarang apa jadi kalau R kita lebih kecil daripada 1? So, kita akan guna rumus A kurungan 1 tolak R kuasa N divide by 1 tolak R lah. Sebab apa? 1 tolak. Sebab R dia tu lebih kecil. 1 tu besar, so dia tolak R lah. R yang kecil tadi. Okay, now SN kita ada tak nilai dia? Okay, SN ada dah. Okay, kita masuk nilai lah. 4, 3, 6, 8. A kita 3,500. 1 tolak R kita berapa? 1 per 5. Okay, kita letak 1 per 5 kuasa N. N kita kekalkan dia lah. Sebab apa? Sebab kita nak cari nilai N. Per dengan 1 tolak R. So, 1 tolak 1 per 5. Kan nak letak kurungan pun boleh, tak ada masalah. Okay, so awak pun macam mana nak buat? Okay, kalau saya lah kan, saya pun tengok. Macam ni. Saya pun tengok hak ni ada N. Saya nak tinggal hak ni saja pula ni. Kita tak boleh kata kita nak letak yang ini saja. Kita tak boleh kata kita nak letak yang ini sahaja. Belah sini. Tak boleh. Kita kena ambil sekali semua yang dalam kurungan tu dulu. Okay. Okay, step by step lah kita buat. Okay, tadi saya kata saya tengok yang ni ada N. Jadi saya nak tinggalkan yang ini sebelah kanan saya. Jadi dua sebelah-sebelah darab kan? Okey, darab ini bawa main sini. Jadi apa? Jadi bahagi. Okey, 4, 3, 6, 8. Darab main belah ni jadi bahagi. Bahagi 3, 5, 0, 0. Okey. Atas tu tinggallah 1 tolak 1 per 5 kuasa N. Okey, yang bawah ni 1 tolak 1 per 5 jadi apa? Jadi 4 per 5 kan? Bahagi 4 per 5. Saya bawa mic ke sebelah sini. Jadi darab lah. Darab 4 per 4 per 5. Maksudnya macam tu. Bila saya tinggalkan yang ini sahaja, yang ni main sini jadi darab, yang ni main sini jadi bahagi. Okey, awak pun tekan dalam kalkulator kamu. Kamu dapatlah jawapannya. Okey. Okey, bila saya tekan kalkulator, yang belah ni saya dapat 0.9984. Okey, lepas tu saya nampak ni negatif. Cikgu kata kalau nak cari N ke apa, jadikan dia positif. Jadi, apa kita kena buat dengan benda ni? Bawa main belah ni. Okey, kita akan bawa yang negatif ni jadi belah ni. Sebab kita nak jadikan ni perkara rumus kan.
mesti jadikan dia dalam positif lah, senang kerja kita. Okey, jadi belah ni. Hak ni tak ada kaitan dengan N, tetapi bawa belah kanan kamu. Positif, pergi belah kanan jadi negatif. Okey, bila kamu tekan kalkulator, awak akan dapat lah 0.00061. Okey, macam mana kita cari nilai N ni? Cara dia kat sini. Kat sini kena bagi perhatian sikit. Perpuluhan, please convert into fraction. Nak convert fraction macam mana? Mesti awak tekan apa kalkulator kita boleh tukar kepada pecahan kan? Okey, awak pun akan dapati yang kita akan dapat 1/625. Okey, daripada perpuluhan tukar kepada fraction. Okey, lepas tu step seterusnya sini pun kena jaga-jaga juga. Last kali kita wajib tukar kepada pecahan yang sama, 1/5. Okey, lepas tu awak pun try and error lah. Cara paling senang. Macam mana nak dapat 625? Awak tekan kurungan 1/5 kuasa berapa? Try and error kuasa berapa? Supaya jawapan kita dapat 1/625. So bila awak try and then awak akan dapat. Awak akan dapati bila kita tekan 1/5 kuasa 4, dia akan sama dengan 1/625. Okey, macam tadi juga awak rasa tak yang ni? Asas dia dah sama 1/5, yang ni pun 1/5, so kita boleh abaikan dia lah. Okay, now apa jadi? Bila kita abaikan, so n awak equals to 4. So dah dapat dah bilangan sebutan. Maksudnya nak dapat hasil tambah banyak ni, kita perlukan sebutan, kita perlukan 4 sebutan yang pertama.